Rabbil Alamin, di hari yang baik ini kita sedang bergembira, sesundanya Bunga Ammar Watasuta, dalam rangka peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional 2021 dan selebrasi hadirnya digitalisasi aksara Sunda. Oleh karena itu, sebagai pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami terus mendukung program-program penguatan kebudayaan, program-program pelestarian kebudayaan Sunda khususnya, karena kami melihat upaya-upaya ini akan meningkatkan kelestarian dari bahasa Sunda. Karena seperti kita tahu, ada bahasa-bahasa di dunia ini yang akan punah dan juga yang akan lestari. Yang punah biasanya jarang digunakan, jarang dilakukan preservasi. Yang lestari biasanya digunakan karena banyak kegiatan yang sifatnya mendukung pelestarian, baik dari sisi kebudayaan maupun keseharian. Oleh karena itu, saya melakukan upaya-upaya ini bekerjasama salah satunya dengan Lembaga Bahasa Jeung Sastra Sunda LBSS, ada pengelola nama domain internet atau Pandi, ada Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda atau PPSS, ada Persatuan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia Wilayah Jawa Barat, dan juga ada MGMP, Mata Pelajaran Bahasa Sunda Tingkat SMP-SMA di Provinsi Jawa Barat, ada Caraka Sunda Logi, Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia, serta Universitas Pajajaran. Nah, oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada tadi pemangku kepentingan yang sudah bekerja sama melakukan pelestarian bahasa Ibu Internasional ini dan juga selebrasi digitalisasi bahasa Sunda. Mohon maaf tidak bisa hadir secara fisik, saya titip melalui rekaman ini. Tetap semangat, jadikan bahasa sebagai ciri-ciri bangsa dan juga lestarikan bahasa agar lestari selamanya atau selawasnya. Hatur nuhun, sampurasun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.